Ada beberapa kota di dunia ini yang menyimpan kisah misterius. Sebagian diantaranya dianggap sebagai kota terkutuk. Kota-kota ini pernah hilang selama ribuan tahun dan akhirnya ditemukan kembali. Kota-kota ini hilang dengan dugaan karena peristiwa alam. Tetapi ada juga yang mengatakan karena kota ini dikutuk. Seperti apa kisah yang terjadi pada kota-kota itu? Dan di mana sajakah letaknya? Berikut 7 kota misterius dan konon terkutuk versi On The Spot. Tahun lalu, sebuah kota tiba-tiba ditinggalkan seluruh penduduknya dalam satu malam. Tak ada yang melihat mereka pergi atau kemana mereka pergi. Sekitar 1.500 orang pergi meninggalkan kota bernama Koldara. Orang-orang percaya bahwa kota di India ini telah dikutuk dan siapapun yang tinggal di kota tersebut akan mati. Sejak itu, jarang sekali ada orang yang berani berlama-lama singgah di Koldara, apalagi menginap. Bahkan untuk berkunjung saja mereka belum tentu berani. Menurut salah satu legenda adalah Salim Singh, seorang menteri di daerah Jaisalmer, jatuh cinta kepada seorang gadis warga Koldara. Ia berniat menikahi sang gadis dan mengancam akan menghancurkan kota tersebut jika lamarannya ditolak. Akhirnya ayah gadis itu memilih untuk mengajak anaknya meninggalkan Koldara. Khawatir terjadi hal-hal buruk, warga lainnya segera pergi mengikuti ayah dan gadis ini. Sementara teori lain mengatakan bahwa saat itu tengah terjadi peperangan dan warga kota ini harus dievakuasi. Tahun lalu, komunitas paranormal Delhi mengirim 30 orang untuk bermalam di kota ini. Kabarnya mereka mengaku melihat gerakan bayangan, suara misterius, bekas tangan anak-anak di mobil mereka, dan bahkan ada yang mengaku disentuh pundaknya meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Apakah kota ini benar-benar telah dikutuk? Hal itu masih menjadi sebuah misteri. Kota bernama Dwarka ini sangat kental dengan nuansa misterius. Dwarka tidak tampak nyata seperti kota-kota pada umumnya. Kota ini sudah tenggelam di dalam laut karena dikutuk. Namun masih belum jelas mengapa dan bagaimana kota ini dikutuk. Bagi masyarakat Hindu di India, Dwarka digambarkan sebagai kota kuno yang dibangun di tepi sungai Gomati. Menurut kisah di kitab Mahabharata dan Purana yang mereka yakini, Dewa Krishna membangun kota ini hingga menjadi tempat yang sangat indah dengan 70.000 istana yang terbuat dari emas, perak, dan logam mulia lainnya. Sebagian mengatakan bahwa keberadaan Dwarka hanyalah merupakan kisah lama atau mitos belaka. Hingga pada tahun 2000 lalu, tim arkeolog menemukan reruntuhan yang sangat besar di Kambai. Anehnya, reruntuhan ini menggambarkan sebuah bentuk kota. Salah satu artefak yang berhasil ditemukan menunjukkan tanggal tertulis sekitar tahun 7500 sebelum Masehi. Meski belum ada kepastian, reruntuhan tersebut diperkirakan sebagai kota Dwarka kuno. Selanjutnya, kita akan melihat desa Altan yang dianggap sebagai tempat paling terkutuk di dunia. Altan terkenal dengan masa lalunya yang kelam serta sebagai tempat paling berhantu di dunia. Tak hanya di beberapa tempat, seluruh area tempat ini diketahui berhantu, termasuk sarana umumnya. Mulai dari warung, penjara, bahkan tempat ibadah. Salah satu bangunan di Altan yang terkenal paling berhantu adalah McPike Mansion. Kabarnya di tempat ini sempat terpotret sesosok berbentuk manusia dengan bola cahaya. Bangunan lain yang tak kalah angker adalah Mineral Springs Hotel. Diberitakan para penduduk melihat kemunculan sosok-sosok misterius di tempat ini. Konon, dulu ada seorang pria yang meninggal tenggelam setelah kepalanya dipukul dengan sepatu. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang perempuan meninggal karena patah leher setelah jatuh dari tangga. Kisah-kisah misterius ini membuat Alton menjadi semakin menakutkan. Dan untuk menarik para wisatawan, dibuatlah paket-paket tur termasuk tur desa terkutuk. Jamaika juga memiliki sebuah kota yang terkenal dengan sejarah kelamnya, yaitu Port Royal. Kota yang hidup pada masa bajak laut ini dikenal sebagai kota paling jahat dan berdosa di dunia. Kota ini digambarkan sebagai tempat yang sangat identik dengan minuman keras dan hiburan malam. Kota ini adalah tempat para bajak laut bersenang-senang.
Sebuah kisah mengatakan bahwa kota ini mengalami gempa hebat pada Juni 1692, lalu tenggelam. Diperkirakan 2.000 orang tewas tenggelam karena peristiwa yang diyakini sebagai hukuman dari Yang Maha Kuasa. Dan kota ini pun dikenal sebagai kota terkutuk. Pada era modern, tim arkeolog melakukan beberapa penelitian dan mereka berhasil menemukan kota ini. Meski sempat mengalami kesulitan karena tertutup tanah tebal, penelitian berhasil dilanjutkan. Mereka berhasil menemukan beberapa barang antik dalam kondisi masih utuh dan membuktikan adanya kehidupan pada era dulu. Kota berikut ini juga terkenal dengan keindahannya yang penuh misteri. Dalam sejarahnya, kota Alexandria dikenal sebagai kebanggaan Mesir kuno, di mana Ratu Cleopatra memimpin. Kota ini dikabarkan hilang sekitar 1.600 tahun. Sebagian orang berkata bahwa kota ini hanyalah sebuah legenda. Hingga pada 1998, tim arkeolog menemukan sebuah kota kuno tak jauh dari pantai Alexandria modern. Di sana ditemukan monumen-monumen besar yang langsung menarik perhatian para arkeolog. Dari hasil penelitian, para ahli menduga bahwa kota ini tenggelam karena gempa bumi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kota ini hancur karena dikutuk. Di kota kuno Alexandria, mereka menemukan patung-patung Sphinx, kuil, dan beberapa bagian istana yang dulu adalah milik Cleopatra. Ditemukan pula patung Cleopatra, Mark Antony, dan juga patung anggota keluarga kerajaan lainnya. Jadi, apakah kota ini tenggelam akibat gempa bumi atau karena dikutuk? Masih menjadi misteri. Yunani adalah salah satu negara yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Sejak dahulu, negara ini dikenal memiliki kekayaan budaya kuno yang luar biasa. Satu yang menguatkannya adalah ditemukannya kota Pavlopertti. Kota ini dikabarkan tenggelam dan hilang pada tahun 1000 sebelum masehi dengan sebab yang tidak jelas. Hingga kota ini akhirnya ditemukan kembali di bawah laut pada tahun 1967. Tim arkeologi laut menemukan situs kuno di dasar laut sekitar lepas pantai Yunani. Dari hasil penyelidikan, tidak banyak bukti reruntuhan yang ditemukan. Meski temuan di bawah laut ini tidak lengkap, tetap tampak jelas bahwa struktur bangunan-bangunan yang ditemukan merupakan hasil karya manusia. Dan mereka yakin jika reruntuhan ini diperkirakan sebagai kota Pavlopertti. Reruntuhan yang ditemukan antara lain jalan, arsitektur bangunan, bahkan dan sebagainya. Salah satu kota zaman dulu yang terkenal adalah Pompei. Kota ini terletak di dekat Napoli, Italia. Kota ini didirikan oleh orang-orang Osci atau suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah. Di dekat kota ini berdiri Gunung Vesuvius, gunung berapi yang juga dikenal sebagai Gunung Peringatan. Pompei adalah kota tujuan wisata bagian masyarakat kelas atas di Kekaisaran Romawi. Kota ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan mewah, termasuk sebuah arena pertarungan gladiator terbesar kedua setelah Kolosium di kota Roma. Namun di balik keindahan dan kemegahannya, kota ini juga dikenal dengan kemaksiatannya. Pada tahun 79, Gunung Vesuvius meletus hebat dan meluluhlantarkan kota ini. Sebagian orang yakin bahwa kota ini dikutuk karena kehidupan amoral warganya. Pompei terkubur abu vulkanik setebal 4 hingga 6 meter. Kota ini pun hilang selama 1.500 tahun lebih hingga akhirnya kembali dijamah. Sedikit demi sedikit, abu yang menutupi kota ini disingkirkan dari kota. Struktur bangunan kota ini masih terlihat dan bahkan ditemukan patung volcano dalam bentuk tubuh manusia yang diduga menjadi korban ledakan gunung tersebut. Meski diyakini sebagai kota terkutuk pada masa lalu, saat ini Pompei menjadi salah satu kota tujuan wisata terkenal di Italia, bahkan di dunia. Pemirsa, itulah 7 kota terkutuk misterius versi On The Spot.